Hampir 10,000 orang mengunjungi program Kelantan International Bike Week 2017 yang dianjurkan oleh Urusetia Belia dan Sukan UBES dengan kerjasama Taruna Imbikers. Kerajaan Kelantan menggalakkan kegiatan dan aktiviti sukan dan hiburan belia yang sihat berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. Abdul Fatah Mahmud berkata sedemikian semasa merasmikan program Kelantan International Bike Week 2017 yang diiringi oleh Ahmad Fadli Syahari, pengarah UBES, dan Muhammad Asri Hussein, Presiden Taruna Imbikers. Dengan adanya kelab-kelab sebegini, boleh dijadikan sebagai hobi dan aktiviti yang sihat dan yang paling penting, mengeratkan hubungan silaturahim dengan jalinan hubungan antara kelab-kelab yang ada di seluruh Malaysia dan juga di negara-negara jiran yang lain. Sebagai suatu acara sukan juga, bidang permotoran amat penting bagi pembinaan masyarakat sesebuah negara. Ia merupakan satu proses pembangunan terutamanya di kalangan belia kerana ia adalah wadah yang dapat mendidik belia dalam pelbagai perkara seperti kesihatan dan kecerdasan, disiplin dan kemahiran serta kepakaran dan keprofesionalisme. Program yang berlangsung selama 2 hari itu telah diadakan di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV pada 7 dan 8 Julai lepas. Lebih 4,000 penunggang motosikal dari 100 kelab di seluruh negara termasuk Brunei, Singapura dan Thailand menyertai program tersebut. Jelajah bikers bersama Awi Kemahat Tafiz Darul Ulum di Meranti, Pasir Mas telah menarik perhatian penduduk setempat dan konvoi itu disambut oleh Adam Meranti, Datuk Nasaruddin Daud. Wings Motor Gang Society turut memberi sumbangan kepada Mahat Tafiz Darul Ulum. Para konvoi turut dihiburkan dengan persembahan nasyid dan dikibarat oleh pelajar-pelajar Tafiz. Terutamanya hari ini dengan lawatan ke Tafiz Darul Ulum ni banyak memberi kesedaran kepada semua bikers. Okay, di samping memberi derma untuk mereka untuk meneruskan pelajaran dalam bidang masing-masing. Alhamdulillah, semoga usaha ini diteruskan di masa-masa akan datang. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan seperti persembahan Muay Thai, Exos Bingit Superbike, Stunt Show serta pertandingan Motor Kapcai pelbagai kategori. Program tersebut telah dimeriahkan dengan persembahan kebudayaan, nasyid, dikir barat dan cabutan bertuah serta nyanyian dari Awi Wings yang dihadiri kira-kira 10,000 pengunjung pada sebelah malam di dataran Stadium Kota Baru.